Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para mahasiswa yang berbahagia, kali ini pertemuan kita akan membahas tentang pendidik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Para mahasiswa yang berbahagia, salah satu unsur penting dari proses pendidikan itu adalah pendidik. Ya, di pundak pendidik terletak tanggung jawab yang amat besar dalam upaya mengantarkan peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Hal ini disebabkan karena pendidikan itu adalah culture transition yang bersifat dinamis ke arah suatu perubahan secara kontinu sebagai sarana vital bagi membangun kebudayaan dan peradaban umat manusia. Dalam hal ini, pendidik bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan peserta didik baik spiritual, intelektual, moral, estetika, maupun fisik peserta didik. Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih hakikat dari pendidik. Secara umum, pendidik itu adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Sementara secara khusus, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam, orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan seluruh perkembangannya, seluruh potensi peserta didik, baik potensi kognitif, afektif maupun psikomotor, sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik itu disebut juga dengan istilah murabbi, muallim dan muaddib. Kata murabbi itu berasal dari kata rabba yurabbi. Kata muallim isim fa'il dari allama yuallimu sebagaimana ditemukan dalam Al-Quran surat yang kedua ayat 31 ya. Wa 'allama Adam al-asma dan seterusnya. Sedangkan kata muaddib berasal dari kata addaba yuaddibu seperti dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidikku maka ia memberikan kepadaku sebaik-baik pendidikan. Ya, ketiga term di atas ya, murabbi, muallim dan muaddib itu mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan konteks kalimat, walaupun dalam situasi tertentu mempunyai kesamaan makna. Yang pertama kita lihat dari istilah murabbi ya, jadi istilah murabbi ini sering kita jumpai dalam kalimat yang orientasinya lebih mengarahkan kepada pemeliharaan, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Jadi pemeliharaan seperti itu terlihat dalam proses orang tua dalam membesarkan anaknya. Orang tua tentu berusaha memberikan pelayanan secara optimal agar anak-anaknya tumbuh dengan fisik yang sehat dan mempunyai kepribadian serta akhlak yang terpuji. Kemudian yang kedua istilahnya adalah muallim. Jadi istilah muallim ini pada umumnya dipakai dalam membicarakan aktivitas yang lebih terfokus pada pemberian atau pemindahan ilmu pengetahuan, transfer of knowledge ya. Kemudian yang istilah yang ketiga itu adalah istilah muaddib ya, menurut Al-Attas ini lebih luas maknanya dari istilah muallim dan lebih relevan dengan konsep pendidikan Islam. Ya,
Banyaknya penggunaan istilah pendidikan dalam literatur pendidikan Islam secara tidak langsung itu memberikan pengaruh terhadap penggunaan istilah untuk pendidik. Hal ini tentu sesuai dengan kecenderungan dan alasan masing-masing pemakai istilah tersebut. Bagi mereka yang cenderung memakai istilah tarbiyah, tentu murabbi itu adalah sebutan yang tepat untuk seorang pendidik. Dan bagi mereka yang cocok dengan penggunaan istilah ta'lim, lebih cocok dalam pendidikan, ya sudah tentu ia pasti menggunakan istilah mu'allim untuk menyebut seorang pendidik. Begitu juga halnya dengan mereka yang cenderung menggunakan term ta'dib untuk mengistilahkan pendidikan. Tentunya mu'adib adalah menjadi pilihan dalam mengungkapkan atau mengistilahkan seorang pendidik. Namun walaupun demikian, tampaknya istilah mu'allim lebih sering dijumpai dalam berbagai literatur pendidikan Islam dibanding dengan yang lainnya. Ya, dari berbagai pengertian ini, bahwa pendidik dalam perspektif pendidikan Islam itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani peserta didik agar mencapai tingkat kedewasaan sehingga ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya baik sebagai khalifah maupun sebagai Abdullah sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Maka oleh karena itu, pendidik dalam konteks ini bukan hanya terbatas pada orang-orang yang bertugas di sekolah, tetapi semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan anak, ya, mulai dari sejak alam kandungan hingga ia dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Ya, maka Islam mengajarkan bahwa pendidik pertama dan utama itu yang paling bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik itu adalah kedua orang tua. Ya, Islam memerintahkan kedua orang tua untuk mendidik diri dan keluarganya, terutama anak-anaknya, agar terhindar dari azab yang pedih. Lihat dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ya, jadi pendidik dalam lingkungan keluarga itu adalah orang tua. Ya, karena hal ini disebabkan secara alami anak-anak pada masa awal kehidupannya itu berada di tengah-tengah keluarga, berada pada tengah-tengah ayah dan ibunya. Dari merekalah anak-anak itu mulai mengenal pendidikan. Nah, jadi dasar pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup banyak tertanam sejak anak berada di tengah orang tuanya. Ya, sementara pendidikan di lembaga pendidikan persekolahan itu disebut dengan guru, yang meliputi guru madrasah, guru sekolah, sejak dari taman kanak-kanak, dari PAUD kanak-kanak sekolah menengah, dan sampai ke dosen-dosen di perguruan tinggi, kiai di pondok pesantren, dan lain sebagainya. Namun guru bukan hanya menerima amanat dari orang tua untuk mendidik, melainkan juga dari setiap orang yang memerlukan bantuan untuk mendidiknya. Ya, karena orang tua harus menafkahi untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, ya, terutama kebutuhan materi, ya, maka orang tua kemudian menyerahkan anaknya kepada pendidik di sekolah, ya, murabbi, mu'allim atau mu'adib untuk dididik. Jadi para pendidik itu merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak. Jadi dalam terminologi pendidikan modern, ya, para pendidik itu disebut dengan
Orang yang memberikan pelajaran kepada anak didik dengan memegang satu disiplin ilmu tertentu di sekolah. Selain itu, semua orang yang terlibat dalam proses pendewasaan anak melalui pengembangan jasmani dan rohaninya, serta orang tua, selain orang tua dan guru di sekolah, dalam konsep Islam adalah pendidik. Jadi konsep ini merupakan hakikat dari amar ma'ruf nahi mungkar dalam Islam, yaitunya menyeru dan mengajak semua orang ke jalan Tuhan melalui pendidikan seumur hidup dalam arti yang seluas-luasnya. Ya, sekarang kita lihat tugas pendidik menurut filsafat pendidikan Islam. Dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dalam Islam, tugas seorang pendidik itu dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia. Posisi ini menyebabkan mengapa Islam menempatkan orang-orang yang beriman dan berilmu itu ya lebih tinggi derajatnya bila dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Lihat dalam Al-Mujadilah ayat 11 ya. Jadi secara umum tugas pendidik itu adalah mendidik. Dalam operasionalisasinya, mendidik itu merupakan rangkaian proses mengajar, memberikan dorongan, memuji, menghukum, memberikan contoh, membiasakan, dan lain sebagainya. Jadi batasan ini memberi arti bahwa tugas pendidik itu bukan hanya sekedar mengajar, transfer of knowledge, ya sebagaimana pendapat kebanyakan orang, tapi pendidik itu juga bertugas sebagai motivator dan fasilitator dalam proses belajar mengajar, sehingga seluruh potensi peserta didik itu dapat teraktualisasi secara baik dan dinamis. Menurut Ahmad de Marimba, itu disebutkan bahwa tugas pendidik dalam pendidikan Islam itu adalah membimbing dan mengenal kebutuhan atau kesanggupan peserta didik, menciptakan situasi yang kondisif bagi berlangsungnya proses kependidikan, menambah dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki guna ditransformasi kepada peserta didik, serta senantiasa membuka diri membuka diri terhadap keseluruhan kelemahan atau kekurangan. Sementara menurut Imam Al-Ghazali, dia mengungkapkan bahwa tugas pendidik yang utama itu adalah menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, serta membawa hati manusia itu untuk bertakarrub kepada Allah. Jadi para pendidik itu hendaknya mengarahkan peserta didik untuk mengenal Allah lebih dekat melalui seluruh ciptaannya. Maka di sini para pendidik itu dituntut untuk dapat mensucikan jiwa peserta didiknya. Ya, hanya dengan melalui jiwa yang sucilah manusia akan dapat dekat dengan Khaliknya. Maka dengan konsep ini, ya, An-Nahlawi menyebutkan bahwa selain bertugas mengalihkan berbagai pengetahuan dan keterampilan peserta didik, maka tugas utama yang dilakukan pendidik itu adalah tazkiyatun nafs, yaitunya mengembangkan, membersihkan, mengangkat jiwa peserta didik kepada Khaliknya dan menjauhkannya dari kejahatan serta menjaganya agar tetap berada pada fitrahnya yang hanif. Ya, selanjutnya yang ketiga adalah karakteristik pendidik. Di dalam pandangan filsafat pendidikan Islam, seorang pendidik itu hendaknya memiliki karakteristik yang dapat membedakannya dari yang lain, ya. Jadi dengan karakteristiknya itu, dia menjadi ciri dan sifat yang khas, ya, yang menyatu dalam seluruh totalitas kepribadiannya.
Jadi totalitas tersebut kemudian akan teraktualisasi secara menyeluruh perkataan dan perbuatannya. Dalam hal ini An-Nahlawi membagi karakteristik pendidik muslim itu beberapa bentuknya. Di antaranya mempunyai watak dan sifat rubbaniyah yang terwujud dalam tujuan, tingkah laku dan pola pikirnya. Yang kedua bersifat ikhlas. Melaksanakan tugas sebagai pendidik itu semata-mata mencari keridhaan Allah dan menegakkan kebenaran. Yang ketiga bersifat sabar dalam mengajarkan berbagai pengetahuan kepada peserta didik. Selanjutnya jujur dalam menyampaikan apa yang diketahui dan senantiasa membekali diri dengan ilmu. Kesediaan diri untuk terus mendalami dan mengkaji lebih lanjut. Mampu menggunakan metode mengajar secara bervariasi sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan metode pendidikan. Berikutnya adalah mampu mengelola kelas dan peserta didik, tegas dalam bertindak dan proporsional, dan mengetahui kehidupan psikis peserta didik, serta berlaku adil terhadap para peserta didiknya. Ya, itulah materi kita pada hari ini ya, terkait dengan pendidik, konsep pendidik, kemudian tugas utamanya, kemudian seperti apa sih ciri-ciri peserta didik. Setelah kita mempelajari, mudah-mudahan hal ini dapat kita miliki dan kita menjadi pendidik yang profesional yang bisa membantu peserta didik kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.